Hari ini Dinar mau masak oseng pakis campur sotong dan tuna goreng ya guys. Ini kita oseng dulu bumbu halusnya. Nah kalau kalian mau tahu resepnya tuh kalian tinggal baca aja. Dan ini kita oseng sampai wangi dan benar-benar matang bumbunya. Lanjut kita tambahkan daun salam, serai geprek dan juga lengkuas geprek ya guys. Tuh kita aduk-aduk. Diaduk-aduk tambahkan santan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini ya yang bikin enak juga ya guys. Aduk-aduk lagi sampai kecampur semua bumbu-bumbunya. Nah kalau udah wangi dan mateng, lanjut kita masukkan ini dia sotong yang sudah kita goreng dan ada juga ikan tuna yang sudah kita goreng. Kita ambil bagian dagingnya aja. Ini kita bolak-balik supaya kecampur ya, kita aduk-aduk. Tuh sotongnya ada 2 ekor, ukuran kecil dan ukuran besar. Ini kita aduk-aduk, ini wangi banget ya aromanya. Lanjut tambahkan air sedikit, sedikit aja nggak usah banyak-banyak. Dan kita aduk-aduk lagi. Nah tahap selanjutnya kita masukkan pakis yang sudah kita bersihkan dan sudah kita potong. Tambahkan garam, penyedap rasa sesuai selera. Ini lanjut aja kita aduk lagi setelah ditambahkan garam, penyedap rasa. Kita masak sampai benar-benar pakisnya matang dan bumbunya meresap. Nah singkat waktu ini dia guys, oseng pakisnya udah malang tuh, wangi banget. Oke ini dia oseng pakis sotong ikan tunanya udah jadi. Lanjut kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ya. Biar. Oke guys, kita makan lagi. Nah hari ini suasana yang baru, kita makan di rumah emak. Ini udah biasa kita makan sini dulu ya guys. Dan sekarang kita makan ini karena di daerah Dinar, di rumah Dinar lagi ada suara yang membising yang mengganggu lah guys, di sini aja. Nah ini menunya ada tuh dia oseng pakis pakai apa namanya sih, sotong. Oseng pakis pedas pakai sotong, ada juga tadi ikan tuna, nyamuk, ikan tuna kita oseng pedas. Dan ini ada daun ketumbar, ada sambal mangga, lalapan jengkol, ada petai juga, daun kacis, ada tuh jengkol muda. Oke ini panas banget hari ini guys, cuacanya panas banget. Oke ini kita makan. Sebelum makan seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini musuh kita kalau di situ ayam. Kita kan ayam buah ini banyak. Oke lanjut makan guys. Udah silauan tuh. Tuh ada pakisnya tadi. Ah ini ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Mantap banget. Kayak ikan tuna, ada sotong. Ada emak juga dekat sini. Dia ngusir ayam. Emak sudah makan katanya. Biar lah. Bismillah. Mantap. Oke. Kita ambil keluar dari osengan tadi ya. Becek-becek. Mantap. Ini kok kamu harus meleleh. Pulang. Oke, lanjut kita cobain sotongnya.
Ganti. Mantap. Itu ada tulangnya. Mana sedikit dah. Gigitan pertama. Kita coba yang kepalanya dah. Wow. Entar. Hai. Matanya. What the? Bisa pulang. Oke. Lanjut ya. Udah aku timbang. Ini biar buat kita wangi. Ayam ini. Tuh. Sama mangga. Mantap sekali, itu ada yang tunanya tadi kita campur dengan mangga. Nasi ada di papan. Ayam itu ada sisi. Oke, San. Sama-sama di mari negara. Ayamnya tuh kayak apa? Kayak bukan ayam. Makan apa aja? Sambal, oke. Okay. Ini ada tulangnya, guys. Tulang dari sotong tuh. Nah, makanya ini kalau kamu hebat, cepat. Oke, okay, kita cobain sotongnya. Rame sama ayam. Ayam doyan sama mangga. Ayam nih, ayamnya doyan sama mangga. Iya, mana kejarnya lagi. Jangan salahkan aku, ayam. Kalau. Ayamnya enggak takut. Perlina.
Wah. Pulang. Ayam pulang. Dan kuah satu lagi. Udah pedih nih gara-gara buat habis siru tangan. Itu barang. Ada tamu mak deh. Nggak fokus lagi ada tamu. Mak malu. Kamu emak, bukan bapak. Mungkin kak emak jatuh cinta lagi. Aku dari sini. Ada tamu emak guys, tidak penasaran siapa itu. Jadi mungkin cukupan udah benar. Kiki lagi mau bikin video juga guys. Jangan lupa like dan subscribe. Di akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ayam.